saya ini pejuang dua garis hampir 6 tahun. Akhirnya saya baru dikasih amanah jadi seorang ayah gitu. Dan proses 6 tahun itu bukan proses yang mudah. Gitu. Saya sama istri nangis bareng-bareng, kesel bareng-bareng, berantem iya. Saya sempat down, istri yang menguatkan, begitu pun sebaliknya. Yang pertama ya, buat teman-teman, terutama teman-teman pejuang dua garis, ketika kalian mencoba ikhtiar, coba lakukan bersama-sama. Dan menurut saya ini harus dilakukan bersama-sama. Jadi jangan cuma istri aja yang datang ke dokter ataupun suami. Ini harus bareng-bareng. Karena kan ini kaitannya suami istri gitu kan. Kemudian kita harus apa ya? Kita harus punya maklum yang banyak gitu. Problem istri apa? Problem suami apa? Dan kita harus terima. Toh menikah itu kan melepaskan batasan. Jadi ego kita harus diturunkan. Begitu misalnya mendengar ke dokter ini problemnya ini, kaget saya. Istri saya juga kaget. Tapi nangis iya, kami sama-sama nangis. Tapi yuk kita cari solusinya. Yuk kita ikhtiar. Masih banyak cara kok ya kan. Kalau nggak bisa hamil alami masih ada namanya inseminasi. Inseminasi masih belum berhasil ada namanya bayi tabung gitu kan. Dan kita coba itu dan hampir 6 tahun. Dan akhirnya ketika saya pernah ada satu kesempatan ngobrol sama beberapa teman pejuang dua garis, ternyata banyak teman-teman di luar sana yang problemnya jauh lebih berat dari saya dan istri. Dan kami bersyukur. Dan akhirnya ya sering lah saya beberapa kesempatan suka sharing sama istri, memotivasi teman-teman yang lagi memperjuangkan dua garis. Yang pertama lagi, apa ya, anak saya itu kan perempuan dua-duanya. Yang pertama tuh Abi banget. Setiap ditanya, anak siapa? Anak Abi. Anak siapa? Anak Abi gitu kan. Terus bangun tidur yang dicari saya. Saya baru ngalamin yang namanya pulang ke rumah, tiba-tiba anak saya di jendela udah, dan saya pikir dulu itu cuma kebahagiaan dalam sinetron, dan saya kali ini mengalami di kehidupan nyata itu benar-benar jadi motivasi buat saya ke depannya jauh lebih baik lagi. Sederhananya gini, ketika saya lagi quality time sama anak saya, semaksimal mungkin saya nggak pegang handphone. Itu sih yang paling penting. Jadi saya nggak mau ada distraksi ketika saya lagi apa ya, lagi bercanda lah sama anak-anak saya. Kalau kurang tidur, kurang istirahat, pasti. Karena anak saya dua-duanya masih menyusui. Dan DBF lagi, direct breastfeeding kan. Artinya memang langsung menyusui dari nipel ibunya. Jadi justru saya yang lebih banyak maklum gitu. Karena sekarang gini, malam. Yang kecil bangun nih. Yang gede pasti bangun. Pilihannya adalah, oh yang gede dulu nih kakaknya dulu yang harus susuin. Kakaknya disusuin, udah mau gak mau saya yang nidurin kakaknya kan. Ibunya ganti nih sama yang kecil gitu kan. Begitu yang kecil sudah saya nyusuin, saya yang nidurin apa yang nomor dua. Jadi komunikasi antara suami istri sih, dan ternyata punya anak tuh gak mudah ya. Jadi banyak, saya juga sama istri banyak belajar, kita juga ikut komunitas parenting dan sebagainya. Jarak anak saya deket ya, yang pertama saya yang kedua tuh cuma 15 bulan, sorry. Jadi ya awal-awal, ya karena menyusui, jadi energi mungkin perempuan kan lebih banyak terkuras. Bayanginnya menyusui dua anak gitu kan. Itu artinya badannya itu, makanan yang masuk ke dalam badan dia kan bukan cuma untuk dia sendiri, tapi untuk dua anaknya gitu. Dan ya, kalau teman saya bilang, punya anak lebih dari satu, jaraknya dekat, sabar-sabarnya jadi suami. Saya sih happy. Kenapa saya happy? Karena saya yang pertama nih nunggunya 6 tahun gitu. Jadi begitu istri saya, anak saya yang pertama 6 bulan, tiba-tiba. Jadi ketahuannya adalah ketika kami itu selalu sholat subuh berjamaah di rumah. Dan saya tahu tanggalan istri saya lah, saya suami gitu ya. Seminggu, dua minggu, saya nggak berani nanya. Tiba-tiba udah 3 minggu, istri saya bilang, coba kamu beli tespek deh. Iya, kamu telat ya. Saya sih nggak berani nanya gitu kan. Coba tespek sekali. Penasaran nih sekali lagi, taunya positif kan. Kami ke dokter, udah usia 6 minggu. Udah ada detak jantungnya. Ya, kaget iya, tapi happy banget. Karena yang pertama kita dikasihnya lama, yang kedua justru di luar dugaan gitu. Oh, rencana ke depan panjang. Cuman yang pasti tahun ini saya mau KB dulu, karena insya Allah tahun depan saya sama istri mau naik haji. Kasian kan kalau anak masih kecil-kecil, saya berangkat haji. Jadi lebih protektif kan? Karena kan yang pertama apalagi dapetnya agak lama, 6 tahun. Sederhananya gini, kalau ada GPS bisa saya tanam di badan anak saya mau tanam itu dari sekarang. Siap. Dan istri saya udah bilang, jangan galak-galak ya, ini anak kamu perempuan. Oh gak bisa, saya bilang, gua bapaknya. Dan gua tahu apa yang laki-laki datang ke rumah gua, ya kan? Ada isi kepalanya. Gak ada bercanda. Tapi yang pasti, ya belajar lah ya. Karena buat saya anak laki-laki atau perempuan sama. Yang penting gimana cara kita komunikasi sama anak tuanya. Saya sempat jealous ketika anak saya itu sama perempuan jutek. Tadi saya mau bawa, cuman saya masih punya baby kan, kasihan istri saya. Tapi ketika dia sama cowok gitu ya, sama sepupu saya, sama om, apa, sama omnya, dia langsung, oh my god, kurang anakku baru setahun setengah begini, bahaya nih. Kata istri saya, lu kenapa panik sih? Katanya.
ya enggak, takut ini kan saudara-saudaranya. Iya, saudara-saudaranya. Ntar udah gede, waduh, yang harus gue jaga ini. Adalah sedikit ke arah sana. Takutan ada, karena kan bapaknya penyayang.